Tahun ini Indonesia tidak hanya mengikuti, tapi juga menyelenggarakan berbagai event baik nasional juga skala internasional di bidang keolahragaan. Dan seperti apa kesiapan seluruh atlet dan juga pembinaan dilakukan oleh Kemenpora. Saat ini saya sudah berada khusus di ruang kerja dari Menpora Republik Indonesia, Mas Dito Aryo Tejo. Alhamdulillah kita ada tambahan di panjat tebing, terus ada di surfing, voli pantai ini kalau lolos sejarah juga. Itu kita memiliki atlet putri nomor 2 di dunia dan atlet putranya nomor 1 di dunia. Demikian tadi saya bersama dengan Mas Menpora, Mas Dito Aryo Tejo di 101.